Oke okay guys, balik ke Far Cry 4. Jadi kemarin prolognya seru ya. Kita akan menyaksikan episode-episode selanjutnya yang lebih seru lagi dari Far Cry 4. Tentu saja Azazel versus Agan Main. Seperti apa keseruannya, kita saksikan terus. Oke, okay. Lanjut masih loading ya. Kairat. Oke, di situ ada petunjuknya. Agen Willis has play Handley was an intelligent operative active. Oke. Oke, nice. Kita di mana nih? Oke, jadi kemarin kita udah diantar sama Sabal ke markasnya Golden Pet. Oke, jadi kita masuk sini. Tentu saja ada misi-misi yang harus diselesaikan. Oke, jadi di sini ada dua objektif ya. Antara A atau Sabal. Apakah saya harus ke A atau S? Oke, saya coba mendekati S dulu ya. S ini Sabal lah yang menolong kita. Kita coba mana jalan masuknya. Nah, juga tentara. Namaste. Namaste. Oh, salah jalan. Terus ke belakangnya. Oke, kita masuk sini. Kita lihat ada misi apa selanjutnya. Fuck! Give him some morphine! Fuck. And turn off that fucking radio! What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough! I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Except... I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. I won't. Wow, propaganda machine. Oke, okay. Jadi ini adalah latar belakang dari Golden Pet atau Kirat. Jadi itu tadi ada anak buahnya Sabal jatuh dari Bell Tower situ. Dia karena mau mensabotase Bell Tower, tapi dia kurang skill jadi dia jatuh. Jadi si Aja ini menawarkan diri untuk melakukan tugas. Berbagai misi lah, yang pertama ya ini Bell Tower ini. Oke, kita kesana saja. Seperti yang dibilang aja itu, ini ada apa nih? Oh, kita juga sama seperti Far Cry sebelumnya, kita bisa petik tumbuhan liar dan dijadikan obat nanti. Purple leaf, nice. Tuh, jam using to check a side plan. Oke, jadi kita bisa juga pakai discipline ya. Kita juga bisa pakai kendaraan kayak ATF gini atau pakai ini glider. Sebenarnya saya mau coba pakai glider deh, kayaknya seru. The army had a stranglehold on the entire valley, so it's a good thing the Golden Path controls the outpost again. Oke, sorry. Kita coba saja pakai glider ya, sejauh mana kita dapat terbang. Nice. Wow, seperti reality ya, kita bisa kendalikan kiri kanan, atas bawah gitu ya. Wow, nggak sedikit bergetar guys. Okay, hold control to heal. Nice. Shoot. Itu dari sana tadi. Oh, ini teman-teman. Bro, sorry bro. Oke, jadi kita ke atas ya.
misi kita. Oh my god. Kacau. Oke. Accident site. Check the accident site. Oke, jadi kita akan disuruh periksa lokasi kecelakaan anak buahnya Sabal tadi. Kira-kira di sini. Oke, hold A tick. Green leaf. Oke. Oh ini dia. Oke, kita dapatkan medkit, dapatkan alat untuk manjat. Wow, grapple. Dan mendapatkan satu anggota Golden Pet yang terjatuh. Reach the bell tower. Oke. Terus berdu. Oke, oh gini. Terus ascend. Tentuin mungkin naik ya. Oh, jadi semua ada setting supaya kita bisa mainkan. Oke, kemana lagi kita? Watch out, eagle. Oh ya, ke sana. Hold A to grapple. Jump. Oh tadi gagal deh, berarti kita ulang lagi. Kita ke sini. Oh, susah sekali rupanya. Oke, okay. Coba jangan menyerah, kita coba lagi. Ah nice. Jadi harus pencet spasi ya. Look out for that bird. Hold edge search. Oke, okay, kita looting dulu. Kayaknya ada musuh ya. Tahan E. Oke. Jadi dua kali grapple di situ. Pantes ya anak buahnya Sabal jatuh karena masih noob ya. Opak. They should behave to kill nearby enemies. Oke, jadi kita akan bunuh berapa enemy. Oh itu sarang lebah coy. Biar dia di sangat lembah. Oh itu dia. Nice headshot. Oke, jadi kita bisa buka map skill ya. Kita bertambah skillnya karena mungkin. Oke, dead from above. Coba lihat apa yang kita dapatkan di sini. Ada beberapa yang bisa kita crafting ya. Ini tentang the tiger. Oh, jadi di sini ada dua skill ya, antara tiger dan elephant. Coba saya pilih tiger dulu. Ini apa? Focus driving. Oh, jadi kita drivingnya, mengendaranya lebih fokus. Vehicle can take more damage before needing repairs. Oke. Okay. Terus yang ini aim and fire any sidearm while moving a body. Oh, jadi bisa menggerakkan, bisa menembak sambil menggerakkan badan. Terus yang ini berharga satu apa ini? You take reduce damage from fire and okay. Jadi kita bisa mengurangi dampak kerusakan dari air, dari api dan ledakan. You are skillful enough to check twice as many leaves for each plant. Oh, jadi kita bisa looting down sebanyak dua kali gitu. The speed of the repair. Okay, ini untuk
capable strength, gain an additional health slot. Oh, jadi kita bertambah healthnya. Oke, saya mau coba yang ini. Jadi bisa nembak sambil bergerak badannya. Oke. Nice. Jadi kita sudah belajar ya. Terus kayaknya karena ongkosnya kurang, kita kembali saja. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita looting dulu. Ini apa ini? Hold A to remove. Oke, jadi propaganda Desraji itu adalah propaganda dari Pagan Min ya. Itu gimana apa sih? Jadi aku harus Bell Tower. Oke, ini ada semacam tutorial. Bell Tower ini berfungsi sebagai untuk, oh, jadi kalau kita naik ke sini kita bisa membajak Bell Tower. Bell Tower ini salah satu alat propaganda dari Pagan Min. Oke, jadi kita juga bisa buka peta di sini. Setelah dibajak, peta terbuka di sekitar Bell Tower. Oke. Ya, sama seperti game biasa lah ya. Game Far Cry yang biasa. Kita harus okay, the Stormer Signature weapon is now available at trading post. Okay, jadi ada senjata baru tersedia di trading post. Okay, jadi ada sedikit saran. Cabut semua propaganda Pagan Min posternya kalau kita ketemunya. Jadi saya harus kemana? Baik, saya di sini. Oh, bisa dimanjat. Ya, kita masuk ke dalam. Wow. Eh, manjat lagi. Oke. Mana kita? Atas ya. Oh, loncat. Itu kita jatuh. Jadi cukup sulit ya untuk membajak Bell Tower ini. Nah, rapuh kali ya. Oke, kita looting dulu baru kita bajak. Apa sekitar sini? Eh, nggak ada apa-apa. Ada satu. Oke, nggak tahu itu barang-barang apa, tapi kayaknya berguna. Oke, jadi kita temu mesin propaganda dari Pagan Min dan kita bisa bajak sinyalnya. Jadi nggak ada lagi propaganda. Oh shit! Ganas juga burungnya. Oke, kita bajak saja. Nggak usah lama-lama di sini. Nice. Tower Liberat. Kita bebaskan tower-nya. Oke. Seperti game-game marker lain, dibukalah petanya setelah kita membajaknya. Jadi lebih banyak lahan yang bisa kita eksplorasi karena ini game open world. Kairos Refuge. Oke, map kita semakin lebar yang terbuka. Kita di Benapur tadi dan kita kesini. You, di sini juga ada binatang buas ya. Samaku Malayan Tapir. Nice. Propaganda Machine, Mission Complete. Oke, jadi kita sudah membajak satu Bell Tower ya.
Oh, fuck. Oke, 800 XP. Oke, M skill dapat lagi. To take down moving target. Enggak terlalu banyak ya pilihannya. Focus driving. Rhino skin, you can you take reduce damage from the fire and explosion. Jadi kita bisa pindah ke sebelahnya, casual marksman, weapon yang kursi foremost weapon when shooting from the hip without using greatly improve. Wah, nanti aja kita pilih yang ini aja deh. Kita pilih yang strength ya, jadi kita dapatkan 3 total bar untuk health. Kita coba yang ini. Nice. Oke, okay, jadi kita bisa lihat di pojok kiri bawah, di bawah map. Apa ini? Golden Pot Supplies. Good work on the tower. We're broadcasting on that frequency and bringing the truth to the people. Oke, okay, nice. Jadi kita dapat misi baru, mungkin itu semacam side mission ya. Kita disuruh mengantarkan supplies untuk Golden Pot. Oke, okay, kita terima saja. Tentu saja ada hadiahnya, rewardnya 27.000 kirat, 450 XP. Oke, okay, hold A to accept. Is that you? There's nobody here by that name. Damn it! He's overdue. Who is this? AJ Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Gather all supply package. Right, I know who you are. I'm Gopal, okay. The Golden Path. We could use your help. My unit handles supply. Driving control. WSAD, steer, accelerate, and brake, shoot. Nice. Oke, okay, kita mulai saja petualangan kita. Drive and shoot. You can drive and shoot if you have a sidearm. Oke. Okay. When driving, press home to activate auto drive. Oke. Okay. For the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. Pak, susah kali. Kok susah beloknya? Nice. Oh. Coba gua tadi ambil skill yang driving ya. Coba lihat sini kan. Oke, tembus. Mana sih lokasinya? Ini kah? Oke, okay, kita dapat supply pertama, kita dapat. Sekarang kita kejar supply kedua ya. Bisa ditendang juga ya. Aduh, jauh cuy. Oke, jadi ini ATF sebelumnya ya. ATF apa namanya? Lupa saya. Gimana? Oh, di atas. Kita coba naik ke atas. Jauh apa kita bisa naik?
Sini kah? Apa ini? Fuck. Oke. Okay. Chaos of Prayer, oke. Okay. Itu bukan misi kita ya. Oh, ini dia supply kedua. Alright, I got them all. This the package. Please, okay. Hurry and deliver them to this location. Thank you. Oke, oh, pakai waktu, oke. Okay. Ini harus diantarkan sebelum waktunya habis. Sorry bro, nggak bisa nolong bro. Fuck. Ini kah? Oke, jadi saya tiba sebelum waktunya. I'm here with your supplies. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in? We are preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. Can't let anyone inside. Oke. Okay. Mission success. Success. Golden Path Supply. Success. Nice. Jadi, ada objektif selanjutnya. Kita ke Asana, tapi kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Oke. Okay.